Okay, so macam mana nak start personal branding yang bagus? Yang pertama kena ada DP, yang kedua kena ada content, dan content ini kita start dengan value. Right? Yang kedua, apabila kita bercerita tentang content, dah ada value bagus, motivation ni adalah kenapa dia kena buat. Dan kenapa dia kena buat? Hakim Yusof, Tuan Hakim, terima kasih Tuan Hakim, apa khabar? Thank you so much. Okay, so bila dah how to do, kenapa dia kena buat? Dan yang terakhir, inspirational dia lah. Start sekarang. So kenapa dia kena start sekarang? So ini adalah konten yang bagus. So ini adalah konten-konten, jenis-jenis konten yang bagus. Itu beza dia. Okay, so yang pertama default picture, yang kedua content, dan yang ketiga ini sebab apa tau? So bila orang share, you kena faham, bila orang share kita punya content ni kan, bila ada share barulah follower naik. Orang kena share content kita, barulah follower naik. Kalau orang tak share content kita, macam mana kita nak follow, nak dapat customer baru? Macam mana nak dapat orang baru? Faham tak? Dapat tak? Boleh eh? So itulah dua benda yang you kena decide, start macam mana nak mula sekarang. Saya share. Besar pula gambar saya kat sini. Okay, boleh. Saya harap saya menjawab soalan. Vitamin Sabah, Luna, apa khabar? Faham semua? Okay, so kalau korang semua faham, tolong dan bantu saya untuk share lagi banyak-banyak. Supaya kita at least boleh dapat 100 orang pada hari cuti ni. Okay, dan selepas tu kita akan mula. Okay, bismillah. Terima kasih. Okay, alright, let's go. So bismillahirrahmanirrahim, untuk lebih memberkati sesi kita pada tengah hari ini, apa kata kalau kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikamidin. Iyaih Rabbat. Iyaih Rasulina. Iyaih Asrat. Asratul lazina an'amta alaihim. Wa yirin maghubi alaihim. Waladhali. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya, suka saya ingatkan, suka saya pesan untuk semua orang, untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Taala kerana dan limpah nurani rahmat dan rezeki yang Allah bagi kita pada tengah hari ini, pada hari kemerdekaan ini. Okay, so semalam hari ini kita dah merdeka, dan semoga kita memerdekakanlah banyak-banyak benda dalam hidup kita ni, insyaAllah. So erti kemerdekaan itu, ada yang kata bebas. Tapi ingat tuan-tuan, apabila kita nak bebas, kita nak dapat sesuatu apa yang kita nak, pengorbanan pasti berlaku. Dan apabila kita nak berkorban ni, ada beberapa benda yang saya nak sampaikan. Adalah yang pertama, jika kita nak berkorban, tuan-tuan, korban itu menyakitkan. Korban itu menyakitkan. So apabila korban itu menyakitkan, kalau kita hanya sekadar bercerita di mulut dan kata nak berubah tapi tidak rasa apa-apa, itu belum nak berkorban lah, itu hanya baru nak berimpian ataupun bersembang nak berkorban. Okay, itu yang pertama. So korban itu menyakitkan. Dan yang kedua adalah, apabila kita nak berkorban, ada dua benda yang kita kena ubah. Okay, ada dua benda yang kita kena ubah. So yang pertama, apabila kita nak berubah ini, ataupun kita nak berubah, nak jadi orang yang lebih baik, nak berdekat ini, so first kita kena hijrah. So hijrah apa? Dan kita kena hijrah, ubah circle kita. Dan kita kena ubah kawan-kawan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kena hijrah dan ubah environment. So maksudnya apa? Mungkin kita ada cara selesa kita sekarang dan tempat kerja kita sekarang. So apa kata kali ini kita ubah meja kita, ubah susunan meja kita supaya apa? Supaya kita lebih ada udara baru, semangat baru. Faham? Sebab kalau kita hanya sekadar nak merdeka tetapi masih di tempat yang sama, dia bersama kawan-kawan yang sama, saya risau nanti awak kata berubah tapi tak buat apa-apa. Faham eh? Live ni di FB tak setak. So kalau saya live menegak macam ni, tak boleh nak lepas ke FB. Tapi kalau saya live yang memanjang tu, mungkin boleh lepas lah. Okay? So kalau yang menegak macam ni, saya akan live kat IG.
di Instagram dan di TikTok, insyaAllah. Okay, alright, terima kasih semua. And hijrah circle dan environment, betul Mak Puan, betul Kak Mas, betul. Selamat Hari Merdeka, Merdeka 31 bulan 8. Okay, awesome. Alright, jom. So, sambil-sambil kita nak mula sekejap lagi. And boleh tak kalau kita doa sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita sama bacakan doa doha kita. Alright, bismillah. إِنَّ الضُّحَى أَضْحَاؤُكَ وَالْبَهَاءَ بَهَاؤُكَ وَجَمَالَ جَمَالُكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukar, permudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. So sekejap bagi saya masa seminit and untuk saya sharing live saya ni kepada group. Ah, lupa. Diorang tak perasan hari ni ada live. Sekejap sabar. Bagi saya masa seminit je. So, korang pun boleh share juga, tolong. Alright. Awesome. Okay. Saya cari search kat IG tadi, nasib buka kat sini. IG pun ada. Dan IG pun ada. Selamat Merdeka, sir. Selamat Merdeka. Apa khabar? Alright. Awesome. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Okay, so assalamualaikum tuan-tuan. Apa khabar semua? Okay, so hari ni kita nak sambung yang semalam. Ingat lagi tak semalam? Apa kita belajar? Ingat lagi tak semalam? Semalam kita belajar tentang introduction. Okay, kita semalam belajar tentang introduction. So, tajuk dalam script closing kita. Okay, tak nampak Rezeki kat sini pula. Oh, ya ke? Morning! And apa khabar? So, semalam kita nak belajar introduction. Introduction ni, macam saya cakap lah, adalah 7 saat yang
sangat penting. Ya, betul. Kan? Untuk buat customer tu stay sampai habis. Itu adalah yang tajuk semalam lah. Dan hari ni sebenarnya ada sambungannya. Sambungannya. So hari ni siapa-siapa yang join, you should be proud lah kan. Sebab apa? Yelah, hari Sabtu kan. Bukan hari Sabtu lah, hari cuti merdeka. Sebab tu kadang-kadang 7 saat yang sangat penting. 7 saat pertama yang sangat penting. Betul. Okay, untuk pastikan orang tu stay sampai habis. Dan insyaAllah hari ni, tuan-tuan, sebab hari ni mungkin tak ramai orang join, so boleh tak kan korang yang ada hari ni dan mungkin ada kelebihan untuk buat video ke kan, ataupun nak screen sharing ke, screen record ke, saya nak semua orang buat, mungkin buat video TikTok ke kan, video, buat video TikTok. Lepas tu jangan lupa, kalau dah buat video TikTok, tag saya. Tag saya kat caption boleh, kat, kalau nak tag saya kat video tu pun boleh, nak letak kat komen pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah sebab hari ni kan tak ramai kan, so tanggungjawab tuan-tuan perempuan lah untuk bantu kawan-kawan kita lain. Dan insyaAllah hari ni pun tak panjang, kita akan try go through satu-satu-satu ikut produk-produk yang ada. Boleh? So kalau semua dah ready, tolong komen ready, bagi tahu ataupun just share dengan saya dah ready ke belum. Dan kalau semua dah ready, kita akan mula. Apa tag sir? Tak apa, tag akaun saya je. Nak letak nama saya ke ataupun tag nama saya pun tak apa, bukan hashtag. Tag je saya, insyaAllah saya akan tolong. Haifa Product Oiler, terima kasih. Wajih Hajamil, terima kasih, thank you so much. Okay, ready eh? Alhamdulillah, walaupun hari merdeka, rehat ni kan, mungkin semua orang dekat rumah, so sambil-sambil dengar tu, mungkin ada dengar masak ke kan, pasang je insyaAllah. Okay, yang di Telegram pun ready eh. Terima kasih yang ada Telegram. 5 orang yang ada kat Telegram ni, terima kasih sangat-sangat. Alright, awesome. Alright, bismillah. Okay, so semalam kalau kita buat review balik, kita ada bagi salam. Kan, nah, kita bagi salam. So salam ni kita boleh kata salam. Contohlah hari ni kan merdeka kan. Ada selamat hari merdeka. Boleh je. Maksudnya kita boleh relate kan. Ayat yang paling bagus kan. Ayat yang paling bagus adalah apabila kita boleh kaitkan script closing tu mengikut keadaan, situasi dan semasa. Tu yang paling elok. So nampak tak? So kat sini contoh kita buat salam dan selamat hari merdeka. And hashtag baik semula. Contoh. Faham eh? Okay, yang kedua, kita ucapkan terima kasih. Okay, kita ucap terima kasih. Sebelum ni kita mungkin ucap terima kasih kerana berminat, tapi kali ni kita ucap terima kasih kerana percayakan saya. Okay, terima kasih kerana sudi dan berurusan dengan saya. Terima kasih kerana dah ataupun dah sedia dan untuk amalkan produk ni. Contoh pun boleh buat macam tu juga. So faham eh? Alright, good. So dah lepas salam, ucap terima kasih, jangan lupa kita kenalkan diri. So kenalkan diri, yang paling penting point dalam kenalkan diri adalah yang pertama nama, jangan lupa, ni penting. Dan yang kedua adalah pangkat. So pangkat ni ikutlah masing-masing dan ikut keselamatan masing-masing. Cuma kalau saya boleh tambah baik, siapa-siapa yang masih pangkat ejen ataupun dropship ke kan, apa kata you tukar kepada wakil sah. Apa kata kita tukar kepada wakil sah? Saya wakil sah brand. Nak buat TikTok ke atau bila message ni, nak buat TikTok ke ataupun bila message customer? Maksudnya apa tu? Ini kita apa? Ini message customer Puan Roslina.
Mana ada buat TikTok. TikTok tu mungkin puan boleh buat video ke, nak ngajar orang ke. Lepas tu text saya balik. Ha, itu kalau video TikTok. Ini bukan. Ni nak buat closing. Sama macam topik semalam lah kan. Ini kan kita review. And baru review. Ni belum habis lagi. Ha, ni yang semalam. Kan kita semalam 1, 2, 3 je. Tak habis lagi kan. Selak. 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Okay, dah settle kat sini. Kan yang terakhir ni kan kita sangkut kad ataupun belum habis di bahagian yang keempat. Yang keempat ini barulah soalan keperluan. Soalan keperluan. Begitu. Sabar sister. Belajar pelan-pelan balik. Don't worry. Sebab tu saya suka review. Kan? Sebab saya tahu mungkin ada yang semalam tak join, tak sempat join. So saya ulang balik daripada awal. Tak apa. Don't worry. It's okay. Don't worry. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Boleh eh? So siapa-siapa yang baru masuk daripada FYP ke, baru masuk daripada hashtag study ke, daily life ke, kan, korang jangan lupa follow, okay? Jangan lupa follow. Terima kasih. Kena start awal baru faham. Yelah, mana-mana pun kalau kita tengok cerita kan, kena start daripada awal lah, barulah faham. Kan, insyaAllah. Yang di IG 10 orang okay eh. 10 orang ni saya kena jaga elok-elok ni. Batam menyapa. Terima kasih Batam. Apa khabar Batam? Yang di Telegram semua okey juga. Alhamdulillah. Terima kasih Telegram. So insyaAllah. Okey. So soalan keperluan. Cuba share dengan saya. Biasanya kan kalau awal-awal ni orang akan tanya apa? Dan orang akan tanya apa? Cuba komen. Cuba komen. Yang biasa kita tengok lah. Ataupun awal-awal ni kan. Antara contoh kalau dia tak tanya apa-apa, kita akan tanya soalan lah. Tapi biasanya dia akan tanya apa? Sir, recording ni dapat tengok kat mana nanti? Kat YouTube dan saya akan bagi dalam Telegram. So semua orang setuju ke yang orang akan tanya harga terus? Semua orang menghadapi benda yang sama ke? Kalau setuju kan, cuba korang komen setuju. So kalau kat tengok, kalau kat Instagram pun ada Haifa kata harga. Kebanyakan semua tanya harga. So boleh live dari Telegram? Boleh? Saya ada live kat Telegram. Dalam mudahnya TikTok. Sama se, alhamdulillah. Ya, yeah, setuju. Wow. Boleh COD tak? Betul. Kan? So apabila orang nak tanya pasal harga ni, saya nak tanya satu soalan. Boleh ke kita bagi harga? Cepat. Boleh ke kita bagi harga? Kalau orang nak harga, boleh tak kita bagi harga? Cuba share dengan saya. Ada yang ready stock tak setuju? Itu pun antara soalan-soalan yang orang akan tanya lah. Tapi untuk biasanya kalau orang tanya harga ni, so kalau kita bagi harga, so nak kena buat apa ni? Orang tanya harga nak bagi harga, ataupun orang bagi harga nak bagi kelebihan, orang bagi harga nak kecil daripada testimoni, so nak kena buat mana satu? Jangan bagi harga dulu. Seboleh-bolehnya elakkan bagi harga dulu. Itulah nak tahu, bagi terus harga ke? Kita tanya dia, dia tanya kita. Tak boleh. Alisha Ilah kata tak boleh. Belum lagi. Kita layan dulu. Tak, bagi gambar details produk. And then suggest dekat combo yang ada. Upsell, bagi gambar dulu. Faham. So ramai yang pesan ataupun cakap dengan saya, ataupun korang bersetuju dengan saya, kita kena bagi value dulu. Betul tak? Kan, kita kena bagi value dulu. So value ni dalam mindset korang ni mesti bercerita tentang USP product, product detail. Product detail, benefit product. Betul tak? Betul? Tapi kadang-kadang kita terlupa. Orang tu tanya harga. So bila orang tu tanya harga, kita cerita pasal USP product. Orang tanya apa balik? Orang tanya pasal harga. Lepas tu kita tak nak cerita pasal harga. Orang, kita bagi product detail. Orang tu tanya apa lagi? Orang tu tanya pasal harga. Lepas tu kita tanya lagi, nak guna untuk apa? Orang tu tanya lagi pasal harga. Kenapa? Sebab kita tidak mendengar.
Ha, sebab kita tidak mendengar. So apabila kita tidak mendengar ni tuan puan, tahu tak customer bagi apa? Kan customer bagi, customer bagi blue tick lah. Kan sebab orang value yang dia nak sekarang ni adalah value harga. Betul tak? So kalau orang tu nak harga, awak boleh je cerita benda-benda lain ni. Tapi sebelum tu, dengar dulu apa yang dia nak. Dia nak harga. Ha, tapi kita tahu dan kita yakin dan percaya, kita tak boleh bagi harga. Apa nak kena buat? Ha, so kita tanyalah soalan dulu. Okay, kita tanya soalan yang berkaitan tentang harga. So apabila soalan tentang harga, tentang apa yang dia nak. Okay, so soalan ni macam ni. Sebelum saya, sebelum saya, sekejap eh. Sebelum saya bagi harga special hari ni, awak dah confirm nak set yang mana? Ah, nampak tak? So tanya soalan ni. Tanya soalan ni. Faham tak ni? Sebab tu kalau orang tanya harga awal-awal, jangan terus bagi harga. Boleh je bagi harga, tapi tanya soalan ni dulu. Dan kita tanya soalan, okay, kalau awak nak harga boleh, awak dah confirm ke awak nak harga yang mana? Dan awak dah confirm ke awak nak harga yang mana? Awak nak package yang mana? So dapat? Okay, tak apa Isisiana, it's okay, dah masuk pun saya dah bahagia dah. So dapat dah ni. So kalau orang tu tanya harga, jangan cerita pasal USP produk dulu, jangan cerita pasal produk detail dulu, jangan cerita pasal benefit produk dulu, cerita pasal harga apa yang dia nak. Kalau dia tanya, dia tak tahu harga yang mana yang dia nak, kita boleh tuntut combo yang ada. Okay, tak apa, itu jawapan selepas ni. So don't worry. Tapi sekarang ni saya nak you tanya soalan ni dulu. Okay, saya nak you tanya soalan ni dulu. So orang tu kalau nak harga, okay tahu sekarang awak nak yang mana? Awak dah tahu belum apa yang dia nak? Kan awak tahu dah nak package 3 ke 5 ke 6 ke 7 ke, awak nak cottage yang mana ke, awak untuk 3 orang makan ke 5 orang makan ke, awak nak harga yang mana sekarang ni? Ha, so kalau dia kata okay, contohlah kan, dia kata ya, saya nak set basic, contohlah RM100. Okay, ya, saya nak set basic. Dia dah tahu apa yang dia nak. Kita buat apa? Okay, kita buat apa? So, kalau kita dah tunjuk gambar dan set yang dia nak, dia tanya harga. Kalau kita dah bagi gambar harga, dah bagi set, kalau dia tanya harga, maksudnya gambar kita gagal. Gambar kita gagal. Maksudnya, walaupun dah bagi gambar, dah gambar harga, tapi tetap orang tak tahu juga. So, kena ubah balik. USP produk tu apa? Unique selling point. Apa beza produk kita dengan produk orang lain? Apa yang kita ada extra berbanding orang lain? Apa killer point kita kan, berbanding orang lain? Itu adalah USP. Okay, so sekarang saya nak tanya pada semua orang ni. Bila orang tu dah bagi tahu dia ada 100, dia nak package yang 100, kita nak kena buat apa? Kita nak kena buat apa? Tadi tak sabar-sabar nak bagi harga kan? Dan sekarang orang tanya harga. Kita dah tanya nak confirm yang mana. Ya, saya nak 100. And saya nak set basic. Lepas tu kena buat apa? Cuba komen. Nak kena buat apa? Terangkan apa? Terangkan set basic ni. Okay, faham. Good effort. Saya suka. Yang lain? Nur Izzani cakap upsell. Terima kasih. Cik Syah kata upsell. Up gambar item budget dia. Terima kasih Aisyah Humairah. Upsell. Okay, kalau saya personally, saya akan upsell dulu. Okay, saya akan upsell dulu. Okay, so macam mana kita nak upsell? So, macam saya jual cokoja, adakah sama juga step ni? Samalah. Contoh,
sebelum saya bagi harga special cokoja hari ni, awak dah confirm belum nak set mana? Oh, saya nak 3 cokoja. Ha, lepas tu upsell lah. Tapi sebelum kita upsell, kita tanya soalan ni. Ha, okay, Puan. Saya check dulu stock. Dan sambil saya check, Puan pilih lagi 2 design, saya bagi harga lebih special. Ah, buat macam tu. Faham tak? Faham tak? Cuba try. Pelan-pelan. Sebab tu kadang-kadang kita try to upsell. So ingat kalau orang tanya harga, kan kat sini kan kita bagi value kan? Nak tanya soalan keperluan kan? So kalau orang itu tanya harga, jangan kita terus bagi harga terus. Kan kalau dia belum tahu apa yang dia nak. So kalau dah tahu apa yang dia nak, kita terus okay, saya checkkan dulu. Nanti kalau ada stock, asalkan update sambil-sambil tu, apa kata Puan, cuba fikir-fikirkan untuk package yang ini. Lebih murah, lebih jimat. Dua design tu maksudnya apa? Ini contoh Puan. Ini contoh. Puan jangan ambil yang design ni. Contoh, saya tak tahu Hanis jual apa. Kan ini contoh ni mungkin tudung. Kan, kalau ejen macam mana, harga dah ditetapkan oleh HQ. Saya tak suruh main harga. So kalau contohlah awak ada, okay, Bang Jang eh, kalau orang tu nak 100, okay, kalau orang tu nak 100, takkan awak tak ada package yang lebih tinggi daripada 100? Kan, 150 ke? Contohlah satu piece RM50. Dia nak 2 piece 100. So cadangan saya, kan, janganlah ambil 2 piece. Mana tahu kita boleh 3, boleh 4. Faham tak? Try to upsell dulu. So contoh 3 piece RM100.5. 4 piece RM200. Ada saya suruh main harga? Tak ada. Begitulah. Faham eh? Tahu. Upsell lah. Contoh untuk DS pun boleh guna juga ke? Okay, DS. Kalau DS tak boleh jual dengan lebih banyak ke? Kalau DS tu memang kena jual satu-satu ke macam mana? Cuba share dengan saya, kenapa tak boleh nak upsell? Try. Cuba brief saya, kenapa DS tak boleh jual lebih daripada satu? Saya nak kepastian sekarang ni, apa yang buatkan awak tak boleh nak upsell? Sedang okey, DS tak pegang stock. So, kenapa order je lah dengan lebih banyak? Contohlah, nak check stock dulu. Okay, check stock ni tak semestinya stock awak. Kan kita boleh tanya, okay, sebelum tu saya nak double check dulu tudung dan warna yang awak nak ni dengan HQ ada lagi ke tidak. Kita check dengan HQ. HQ tak ada buat harga combo. Okay, so kenapa kalau tak ada harga combo? Kat sini saya main harga tak kat sini? Kan kalau 150, 200, 350, 400. Adakah saya kata beli lebih banyak dapat lebih murah? So kalau HQ tak ada combo, awak tak boleh buat combo sendiri ke? Awak tak boleh buat, maksudnya awak nak jual banyak sekali tu tak boleh? Ke memang HQ suruh awak kena jual satu, satu, satu? Ke macam mana? Kalau HQ memang kena jual satu, 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 saya tak boleh buat apa lah. Kan? Tapi kalau HQ tu kata okay, satu piece 50, jangan jual lebih rendah daripada 50. So adakah awak tak boleh jual 2, 3, 4, 5, 6? Kalau boleh, let's go. Itu je. Jangan awak samakan dengan produk masing-masing. Saya nak you jual dengan lebih banyak. Orang tu nak satu, apa kata suruh ambil dua? Orang tu nak dua, apa kata ambil tiga? Orang tu nak tiga, ambil kata lima. Itu je. Kan, faham tak maksud saya? So kalau boleh jual lebih, jual lebih. So kalau contohlah kata dia tak nak, dah. Kalau dia tak nak, ya sudah.
Ingat, kita tak pernah main harga. Saya tak pernah ajar nak team saya ataupun student saya main harga. Jangan main harga. Kita ni kalau boleh nak keberkatan. Jangan asyik kalau combo je diskaun. Ada combo je diskaun. Tak. Tak semestinya. Faham tak ni? Boleh. Okay. So far semua okay. So, ingat, saya ajar skrip ni dan korang pilih ikut dan sesuaikan ikut produk masing-masing. Sebab tu saya tak pernah ajar skrip. Saya nak you faham flow dia macam mana. Faham tak? Flow dia macam mana? Nah, so bila you faham flow tu, kalau lepas ni apa-apa terjadi, olahlah ikut produk masing-masing. Saya bukannya marah. Cuma kadang-kadang bila awak buat perangai macam ni, awak rasa macam, so no wonder lah. Kan kita susah nak grow. Sebab apa tau? Sebab awak limitkan diri awak tu untuk tidak membuka untuk benda-benda lain. So contohlah awak ada idea. Apa kata share dengan HQ, bos, saya ada idea macam ni, boleh tak saya buat? Itu baru betul. Kan kita tak nak kacau-kacau. Kita ni nak, kita laju. Kan kita nak buat duit dengan lebih banyak. Tapi disebabkan kadang-kadang sebab kita tak pernah tanya, tak pernah double confirm, dia stopkan kita. Sayang lah. Saya kalau boleh tuan puan, contohlah ibu Nura ini kan jual keripik kan. Kan dia jual 3 balang. Okey, 3 balang. Tak silap saya, yang saya beli dulu RM60. Okey. So kalau lah dia boleh jual sampai 180, kenapa nak kena jual 60 balang juga? Biarlah dia nak ambil berapa perisa ke. Kan contohlah dapat 3 set. Kan 3 set, kalau dia nak ambil semua apa salted egg, biarlah. Kita kalau boleh nak jual dengan lebih banyak, itu je. Kan faham tak? So HQ memang bagi combo. Tapi kalau combo tu contohlah combo tu memang fix. Juallah combo yang sama tu 2 3 4 benda yang sama. Kali 2, kali 3, kali 4. Tak ada masalah. Itu. Faham eh? Okay, saya ada offer service clown show visual. Sesuai upsell dengan longer hours ataupun offer gift. Dua-dua bagus. Puan Wat. So clown service tu longer hour. Bagi saya mungkin kalau longer hour itu it depend juga situasi tu macam mana. Okay, so saya lebih suka benda contohlah kan. And mungkin kita ada masukkan sekali dengan up activity. So contoh kan kita buat servis clown show. So klien kita tu kita akan hantar, contoh kita akan hantar barang-barang yang kita nak buat aktiviti tu sama-sama. Kan? So kita hantar balloon kat dia, kita hantar mungkin pam angin itu kat dia. So kita hantar kat dia. So bila kita buat aktiviti, anak-anak yang kat sana pun ada barangnya dan boleh buat aktiviti. Daripada kita suruh parentnya cari, mungkin tak jumpa. Seperti balloon ataupun spek yang kita nak. So kita boleh packagekan sekali. So kalau tak nak barang, boleh cari sendiri, mungkin lebih murah. Tapi mungkin tak tahu nak cari kat mana. Lalas dia suruh kita carikan juga. Masukkan je lah dalam package. Bagus. Okay, boleh eh? Ambil semua perisa, dapat rasa dua-dua. Setuju? Jual AB Cokoja. Okay ke kalau combo A terus 3 balang? Irfan, kalau saya, kita memang akan start 3-5-7. Saya start macam tu. So, kalau offer free gift, kira upsell juga ke? Betul. Betul. So, contohlah kan, beli satu tak dapat apa-apa. Beli dua tak dapat postage. Beli tiga dapat postage plus free gift. Kita tak main harga pun. Faham tak ni? Okay? Kita tak main pun. Krepek memang berhantu. Ya, memang dah habis dah. Tinggal balang-balang je. Balang-balang pun dah tak nampak dah. Okay, faham eh? Okay, by the way, so far semua okay ke? Okay, so macam saya ada banyak flavor yang berlainan harga. Saya kena upsell macam mana? Kombokan. And Syaz yang kena kombokan. Kan? Syaz, contohlah. Kita ada set. Set basic. Set basic mungkin bawah 100. Dapat perisa ini, dapat perisa ini, dapat perisa ini. Kalau set hot selling. Bawah 200. Dapat perisa ini, perisa ini, perisa ini. Kalau nak set premium, okay pilih salah satu. Kalau tak nak premium, okay kita dapat 6. Kalau nak premium, dapat 3 yang biasa, dapat 1 yang premium. Kalau set lengkap, dapat 3 premium, dapat 3 yang biasa. Mungkin harga 300. Do something. Itu maksud dia. Okay. Boleh?
InsyaAllah. Cuba kita kena suggest combo kan seeloknya. Seeloknya. Alright, so siapa-siapa yang baru, sir, betul sir, tanya harga. Terima kasih Nabiha. Alright, faham eh? Sebab saya tak nak korang limitkan diri korang ni, mindset tu rasa macam, alah, saya produk ada satu je, tak boleh nak kombokan. Combo ni bukannya kena ada combo produk-produk lain. Combo awak yang satu tu, contohlah, awak jual Super Cube. Dalam Super Cube ada 20 seceh. So 20 seceh sebenarnya untuk 20 hari. So apa kata? Okay, jual lah 2, 3 untuk perisa yang sama. Maksudnya ambil ginger dan lavender. Kalau 1 bulan mungkin ambilkan 1 kotak, 2 bulan 2 kotak, 3 bulan 3 kotak. Tapi kalau dia nak rasa semua, okay, kita ambil macam ni. Kita dah bagi 3 ginger lavender, 1 roses, 1 goji. So dapat 5. Itu je. Faham eh? Combo tu kita bagi gambar ke ayat? Gambar. Gambar lebih senang. Tapi ayat pun ada juga. Best apply Sifu Dharma. Proven menjadi. Terima kasih. Terbaik. Hanif. Pelan-pelan Hanif. Boleh. Okay. Boleh eh? Awesome. Boleh ke saya teruskan? Gambar lebih jelas. Setuju. Gambar lebih jelas. By the way, macam mana nak bagi gambar, macam mana nak bagi harga tu memang ada dalam flow kita hari ni. Tapi tak belajar hari ni lah. Kan? Mungkin esok, mungkin lusa. Sebab tu korang kena join hari-hari punya kelas. Sebab hari-hari saya takkan share benda yang sama. Okay, hari-hari saya takkan share benda yang sama. Sebab tu kadang-kadang kalau you masuk hari Khamis, tertinggal hari Rabu, Selasa, Isnin, dah tak faham. And so boleh tak try lah untuk siapa-siapa yang memang kalau ada masa join, dan kalau rasa-rasa tertinggal apa, check balik dalam YouTube saya. Dan kalau tak tahu nak cari YouTube tu kat mana, tolong masuk dalam Telegram. Boleh eh? InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab itulah saya jarang buat kelas public. Sebab apa, yang kelas public saya tu, yalah, dia akan jadi macam ni lah. Susah. Kan? Susah saya nak buatkan khusus untuk korang. So tapi saya nak you faham flow dia macam mana, supaya nanti kalau you ada idea sendiri nak olah-olah ke ayat dia macam mana, kan bagus. Tapi sir, ada sesetengah customer mindset dia combo tu harga lebih jimat, beli 150, beli 295 contoh. Okay, faham cikgu Juju. Alright, so kalau macam tu kan, boleh tak saya kena cerita satu benda ni dulu. Okay, so apa yang nak kena ada dalam harga, boleh ke? Boleh ke? Right, apa yang nak kena harga, ada dalam harga. Man, apa yang kena ada dalam package harga. Okay, kenapa ada mindset yang cakap kalau beli 150 beli 295? Kenapa? Sebab kita tak ada benda ekstra. So kalau orang biasa pun, kalau dia cakap, "Oi, saya dah beli banyak ni, takkan tak dapat apa-apa." Kan, takkan tak dapat apa-apa. Mestilah dia nak something telak. So kita kena bagi something lah. So first, catat eh. Dan kalau dalam Telegram boleh dengar elok-elok pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke tambah nilai free gift banyak supaya bagi combo harga lebih mahal? Boleh. Itu yang saya nak bagikan sekejap lagi. Right, so yang pertama, pastikan kita letak harga asal. Ni yang pertama. Letak harga asal. So harga asal contoh, abang popcorn, bagi popcorn harga, popcorn harga biasa. Kan? Harga biasa popcorn. Contohlah, saya bagi contohlah, ni contoh je lah. Harga asal ni biasanya MSRP kan, harga normal. Kalau macam baju kan, harga masa launching kan agak tinggi, betul tak? So itu adalah harga-harga yang kita nak gunakan dalam package harga, letak harga asal. So contohlah kita nak jual popcorn. Okay, kita nak jual popcorn. Harfa keripik 25. Okay, so popcorn ni kalau boleh kita tengok kat harga botol dia. Kan, kat harga botol dia mungkin dia letak harga RM39. Harga retail, betul. Harga kat botol. Harga yang sepatutnya kita nak letak harga macam tu. Dan kalau boleh, untuk para-para leader ke ataupun para-para founder-founder yang baru, okay,
kalau nak letak harga, pastikan letak harga tu lebih agak tinggi sedikit daripada harga yang kita nak jual. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak tahu the harga yang terbaik untuk produk tu berapa. Sebab kalau kita letak harga tu terlalu rendah, biasanya nak naik nanti susah. Faham eh? Ini untuk para-para usahawan-usahawan baru. And kalau nak letak harga, jangan letak harga ngam-ngam kita nak jual. And at least letak agak sedikit tinggi, 30% lebih tinggi. Sebab apa? Mana tahu kita one day kita nak naik harga. Kita nak upgrade packaging kita. Kita nak upgrade bahan ingredient kita. Kita nak upgrade kilang kita. Dan mana tahu tiba-tiba cost material bahan basah itu naik. Nah, so bila bahan basah tu naik, so kadang-kadang bila kita letak harga terlalu rendah, percaya tak cakap saya, customer tak nak faham kan kenapa harga naik. Customer tak nak tahu kan, aku nak harga yang lama juga, aku tak nak harga baru. So itu yang buatkan benda tu tak macam alamak lalas, kita terpaksa jual murah tapi kos naik, untung tak ada. Pehe dok ni. So saya harap you, untuk usahawan-usahawan lah. Tapi kalau untuk para-para agent, dropship yang ada, jangan pening-pening bab ni. And HQ yang settlekan, don't worry. Faham eh? Boleh eh? Kalau HQ again, yang ikut harga risiko, jangan risau. Jangan you pening-peningkan pasal ni. Ini untuk usahawan. Ini untuk orang-orang yang kalau contohlah dia beli barang kat Shopee, dia nak jual balik macam mana? Dia ada servis nak buat balik macam mana? Ini untuk usahawan. Kalau yang agent, dropship, jangan risau. Yang korang ni kan, asal aku sebut je, saya agent, harga tak boleh adjust. Kalau harga tak boleh adjust, tak boleh. Tahu. Itu je. So pastikan siapa-siapa yang buat makanan, janganlah letak murah sangat. Orang, percaya cakap saya, orang tak beli barang murah. Orang tak beli barang murah. Saya bagi contoh, ada tak kat sini orang utara? Orang Pening lah, orang Pening. Cuba komen, ada tak kat sini kawan-kawan saya orang Pening? Nak tanya, ada tak kat sini kawan-kawan orang Pening? Ada? Cuba say hi sikit orang Pening. Ada kan Kedah eh? Alhamdulillah orang utara, bagus. Okay, so saya nak tanyalah. Contohlah kan, kalau kita pergi Pening, habis PKP nanti, kita nak pergi Pening kan? Korang nak stay hotel mana? Teringin nak stay hotel mana? Kalau saya personally, mungkin kalau sebab saya dari KL kan, saya jarang nak naik Pening. So kita pergi Pening pun tak selalu kan. Mesti kita nak stay in ataupun check in kat Hard Rock lah, at least semudup sekali ataupun mungkin dalam setahun sekali lah kita nak ke Hard Rock, betul tak? And so kalau Hard Rock tu kita nak ambil yang harga paling best lah. Lagi-lagi kalau dapat bilik paling bawah, depan dia terus full. Bilik tu setiap hari full. Setiap hari full. Faham eh? So daripada contohlah harga, kita tahu harga Hard Rock tu mungkin 700. Kan? RM700 satu malam. Okay, dan budget kita ni kalau pergi bercuti ke apa kan, lagi-lagi kalau yang bekerja kan, kita pergi kerja tak mungkinlah kita nak stay kat Hard Rock, betul tak? Sebab budget tak ada. Kan? So budget kita mungkin kalau nak stay kat hotel tu mungkin 150 lah, itu pun paling 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 tinggilah. Tapi tiba-tiba masa awak check kat Traveloka ke, check kat Agoda ke, Hard Rock buat offer yang gila-gila. And Hard Rock harga RM700, dia bagi RM300. Tapi kalau ikut bajet kita tuan rompan, RM200 lebih tinggi daripada bajet kita. Kita plan nak stay kat hotel RM100 je semalam. Tapi kali ini Hard Rock bagi RM300, tapi RM300 itu RM200 lebih tinggi daripada bajet kita. Kita booking tak? Saya tanya. Hard Rock daripada RM750 dapat RM300. Awak booking tak? Sebab bukannya selalu pun kita pergi sana. Kan? Itulah soalan dia. Itulah analogi dia. Orang beli barang yang berbaloi, jimat. Faham eh? So insyaAllah. So gunalah formula yang sama. Orang tak beli harga murah. Orang Hard Rock kot. Tahu tak apa. So nampak tak? So sama juga macam produk kita. Kan? So tak semestinya kita nak kena jual barang murah baru orang lah jual-jual nak beli. Faham eh? So ingat apa yang saya nak sampaikan ni. Orang tidak beli barang murah. And orang beli barang yang dia rasa macam
Okay, tak apalah. Kita buatkan dia rasa emosi. Dan kita buat dia rasa rugi kalau dia tak ambil package kita. Itu baru betul. Boleh eh? InsyaAllah eh? Haa, good. Ha, so macam tu. Alright, so contohlah popcorn. RM139. Contohlah beli 6. Harga berapa? Okay, cuba tolong kira kan. RM39, 6, 200, mungkin 250 lebih. Jom. Kita kira. 39 kali 6. So, 234. Okay. Lepas tu, yang kedua. Apabila dalam harga ni, kita letak value free gift. Jangan lupa letak value free gift. Okay, so contohlah value free gift yang kita nak bagi. Mungkin kita bagi free postage. Kita letak postage kat sini. Kan, dan kita nilaikan dia berapa. Okay, mungkin kita ada membership. Okay, membership RM berapa. Lepas tu kita ada group Telegram. Group support. Kan, Telegram support. And RM berapa. Kita ada contoh, ada group networking. Contohlah kalau ada. Kan, so nilaikan berapa. RM48 se 1 kilo. Manalah aku tahu. Ni contoh. And faham tak? Lepas tu mungkin kita letak extra caramel. Kan, RM sekian. So nilaikan semua. Nilaikan semua benda-benda yang kita nak bagi. Faham tak? Okay. So letak harga asal. Valuekan free gift yang kita nak bagi, insyaAllah. So nanti contohlah kat sini kan, value yang kita nak bagi tu mungkin ada RM100. And okay, RM100. So daripada 234 ini, jangan lupa tambah RM100. So ini adalah total 334. Boleh eh? Borang apa? Satu balang satu kilo. Popcorn kot. So, mula nampak tak? Dah mula nampak tak? Macam mana kita nak letak apa yang dalam harga? Okay, dalam package kita. Yang ketiga, bila kita dah ada total kat sini. Jangan lupa kita letak harga. Special. Hari ni. Contohlah kalau harga special hari ni kita tetap nak bagi 2, 3, 4. Okay. 2, 3, 4. Dan yang terakhir adalah kita punya. Sekejap eh. Jimat. Tu kita try. Sebab apa kadang-kadang ini sebab harganya sama. Kan, kalau harganya tak sama mungkin lebih tinggi lah. Contohlah kan 234 kat sini, mungkin hari ni harga Merdeka kita nak offer 23, mungkin 222. Contoh 222. So kat sini bukannya jimat 100, dah jimat 1222. Macam itulah. Wow, saya dah ada idea nak bagi free gift 18 piece Tupperware kalau beli steamer dengan saya. Dan nilaikan 18 piece free gift tu nak buat apa? Berapa nilainya? Berapa value dia? Barulah orang akan rasa murah. Faham eh? So try lah. Cuba. Dan free gift ni tak semuanya free gift tu kita kena beli. Kan, free gift macam e-book, free gift macam-macam lah. Kan, macam-macam. Dan kadang-kadang kan, kita boleh collaborate tau. Kan, kita boleh collaborate. Contoh dan macam super cube ke kan, free gift tu kena kira berapa persen ke sir. So kalau persen untuk free gift ni biasanya kita akan ambil 10% daripada untung. Dan biasanya kalau ada free gift kan, kalau yalah contoh kalau tak tahu nak bagi free gift apa, buatlah group Telegram kan, buatlah ebook, buatlah video. And buatlah macam contoh makanan. Makanan kita boleh free gift kita tu
Setiap 10 kali dia beli dengan kita, kali ke 11 mungkin dapat air percuma. And ataupun beli set makanan kita, kalau biasa kalau beli mi goreng saja dapat mi goreng, tapi kalau beli set dapat mi goreng, dapat telur dadar, dapat air sirap, dan mungkin ikut dessert of the day ataupun kuih of the day. Kalau kuih of the day dapat karipap, ia dapat karipap. Kalau kuih kuih of the day dapat seri muka, ia dapat seri muka. Beli tapuai dapat free tapuai juga okey kan? Tak ada masalah, lagi elok. Dia lagi suka, koleksi dia banyak. Faham tak ni? Dan Ais lapar pula bila sebut makanan. Biasalah, dia kalau dah nak habis-habis ni memang makanan akan keluar. Faham tak ni? Faham tak? So korang catat dulu yang ini, dan insyaAllah besok kita akan sambung lagi tentang apa soalan-soalan yang kita tanya. Kalau orang tu tak tanya tentang harga, boleh. So hari ni kita nak jawab soalan ataupun nak share flow. Kalau intro 1, 2, 3 kita dah hantar, so orang tak teruskan tapi dia tanya harga. So nak kena buat apa? Inilah dia. Okay, saya ulang balik daripada atas eh. Korang kena ikut flow ni. Ni screenshot ni dulu. Rempeyek nak bagi free apa, sir? Rempeyek nak bagi free apa? Hello, rempeyek nak bagi free apa eh? Tisu basah? Tisu basah ke? Ataupun rempeyek nak bagi free gift apa eh? Tak kisah sebenarnya. Tapuai bagus juga. Kan, rempeyek. Kan, ataupun kita boleh bagi rempeyek. Free gift. Dan kita bagi sauce ke? Kan, contoh. Face mask. Faham? Menarik. And kalau servis macam mana sir? Maksudnya Mas Nora servis hand sanitizer. Hand sanitizer make sense. Kan? Hand sanitizer make sense. So nak tengok dari awal. Testnya jenis lain. Rempeyek. Tambah rempeyek lebih 5%. Boleh? Kan? Maksudnya dia ada extra kacang. Nah, ni tengok daripada awal. COD kalau beli banyak. Ons. Tu pun bagus juga. Buat gift box, letaklah wish card, goodies or mask. Okay, kalau nak buat rempeyek, rempeyek ni kalau boleh try lah macam, okay, rempeyek kan biasanya apa yang orang, rempeyek dia beli sekali, so you boleh letak dalam balang ke, dalam bekas tapoi yang kedap angin tu ke, so banyak benda lah sebenarnya, insyaAllah. Free COD bagi free preserve rasa lain, faham? InsyaAllah, bagi getah rambut. Offer agent franchise macam mana sir? Offer agent franchise contoh agent franchise kan, kadang-kadang kita dapat okay, untuk 10 franchisee yang paling awal kita akan bagi, mungkin ada training kan, kita akan bagi training ataupun franchisee terawal kita akan sponsor billboard. Kita akan offer billboard ataupun franchisee terawal kita akan offer paper bag. So contohlah, so package-package makin besar package franchisee tu, mungkin kalau sebelum ni kita hanya offer dia punya blueprint saja ataupun okay kena buat kat sini kat bawah sini, tapi kali ni dia ambil full set, kita yang cari, kita ada maklumat kat mana bagus untuk buat apa, nak buat kedai tersebut, nak buat franchisee tersebut. So buat macam tu lah. So makin besar dia punya core franchisee tu, makin banyak add on yang kalau dulu dia kena cari sendiri, tapi kali ni kita dah buatkan untuk dia. Saya harap saya jawab soalan. Kejap. Service package berbantang sir nak bagi apa? Service package berbantang nak bagi apa? Bagi sauna, bagi tangas, bagi minyak urut, bagi stokin. Banyak. Okay. Alright, cukup beberapa point dapat free gift. Betul. Jika servis simpanan emas, free gift apa eh? Free gift simpanan emas, mungkin kita boleh bagi contoh. Dia tak perlu pun nak kena bagi benda yang berkaitan dengan emas. Kita bagi jug pun boleh. Bagi mug boleh, bagi t-shirt boleh. T-shirt tahniah dah kumpul 1 kg emas, contoh. Ataupun setiap kali dia daftar emas dengan kita, tanya sebab dah mula invest dengan emas. Dah celik emas. Saya celik emas. Boleh.
pun boleh. Kan, kan, kan. Tuan Ismi pun ada. Allah Akbar. Terima kasih Tuan Ismi. Teringatlah pertama dengan Tuan Dharma. Yelah, kita jumpa kot. First time kat Ampang. Masa itulah Tuan Ismi bawa saya kenal dengan semua tim. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh eh? Dah. Nah, korang nak nak nota mana ni? Bagi tahu cepat. Kalau tidak, saya nak settlekanlah untuk setiap hari ni. Dah settle dah untuk hari ni. Kedai Mas selalu bagi beg kecil tu, faham? Best lah skrip ni. Terima kasih Coach Nadi. By the way, banyak lagi skrip ni. Saya belum bagi ni. Banyak lagi. Banyak lagi. Macam mana nak handle customer bagi blue tick after kita dah bagi tahu harga? Besok lah. Ada, ada. Ada flow dia. Jangan risau. Contoh beli 5 cokocuk, kita bagi harga free gift. Menarik. Tapi kau beli kalau boleh kan, kita tak nak bagi diskaun banyak sangat lah. It's better diskaun itu kita ganti kepada free gift. Itu lebih elok. Alright. Dah eh? Semua dah ke? Ni last. Ni last. Alright. Kalau semua dah, terima kasih sekali lagi. And so kalau insyaAllah lah, nanti kalau ada rezeki, besok kita akan jumpa lagi lah. Besok korang tak cuti kan? Kan besok tak cuti kan? InsyaAllah besok kita akan jumpa lagi. Dan semoga korang puan 144 orang ni. Macam mana nak handle customer yang selalu nak free postage? Dia ada cara dia sebenarnya. Kan contohlah kan, dia nak free postage. So, contoh kalau dia nak free postage, apa yang saya cadangkan adalah kena ambil package yang lebih besar. Kita nak bagi package yang lebih besar. So maksudnya package yang lebih besar tu maksudnya kita kena ada win situation lah. Dia nak murah tak ada masalah, tapi kita kena beli lebih. Itu je. Jam berapa tuan? Boleh set time 11:30 setiap hari Fuzi. 11:30 setiap hari. So far ini dah episod yang ke-10 untuk season yang ketiga. Kita dah buat 3 season dah. Tapi kalau dia tak nak besar tapi nak murah. So kalau contoh kita okay, dia nak free postage tapi dia nak kecil. Ya, kita kalau kita boleh bagi free postage tapi kena ambil besar. Kalau tak nak besar, dia nak yang kecil, postage kena tambah. Itu je, tak boleh buat apa. Kan, ataupun mungkin dia nak kecil juga. So nak free postage. Kan, apa kata cari kawan dia lagi 2 orang, beli yang kecil. Kita bagi free postage kat dia. Settle. Kalau dia tak nak juga, let go je lah. Kalau dia tak nak juga, tengok kan apa. Okay, kalau sekarang tanya dengan dia. Okay puan, untuk saya bagi free postage, puan kena ambil besar. Puan tak nak ambil besar, tak apa puan cadangkan kat saya. Kan, apa yang puan nak cadangkan kat saya? Kalau puan boleh bagi nombor kawan puan-puan ke, beli sekali, saya boleh absorb postage tersebut. Settle. So kita do something. Itu je. Contoh kan, dia kata saya nak kecil je, besar saya pakai, tapi boleh tak nak free for dia? Boleh. Tapi puan kena bagi saya 10 nombor kawan puan. Bagi 10 nombor telefon kawan puan yang puan rasa boleh beli barang ni. Faham tak? Dapat kan? Itu maksudnya win-win situation. Jangan kita ni asyik ikut je cakap customer. Kan? Nanti bila kita ikut cakap customer, bila customer nak murah, bila dia biasa dapat murah, dia nak tak beli yang mahal. Dok. Dia tak nak beli yang mahal. Sebab apa? Sebab dah pernah offer yang murah. Dulu saya dapat harga ni, tak dapat pun. Macam tu. Okay. Suka idea saya yang tenang-tenang, tak cepat snap. Tak adalah bagi saya soalan-soalan Tuan Rovan ni lah. Soalan-soalan yang memang soalan biasa saya hadap lah. Saya dah pernah hadap pun. So kadang-kadang dia bukanlah benda baru untuk saya. Saya dah 6 tahun kot dalam bidang closing ni. So setakat kalau customer tu meringik nak postage ke, customer tu nak murah lah, customer yang cerewet lah, saya dah layan banyak kali dah. So sampai satu tahap dah tak nak marah. Sebab saya fikir macam itu memang tugas dia kan. Nama pun customer. Tugas customer adalah minta murah. Sama juga macam kita Tuan Rufan. Kalau kita ni dalam mood customer kan. Kita ni dalam mood customer. Kita minta murah tak? Cuba dengan aku dengan saya. Contohlah kita pergi pasar malam.
Kan kita pergi pasar malam, kita nampak ada satu seluar palazzo yang lawa-lawa. Kat atas tu dah sah-sah ada harga. Kita angkat palazzo tersebut dan kita tanya kat uncle, uncle ni harga berapa? Ini harga berapa? Ada tak uncle tu cakap, awak tak nampak ke kat situ ada harga? Ha, tak boleh baca ke? Ha, bodoh sangat ke? Dok. Sebab harga uncle tu, dia dah berniaga dah lama. Dia dah cuba ramai orang. Mungkin masa muda-muda dia marah lah. Tapi bila dia faham manusia tu, dia macam mana. So dia tak judge. So masa tak judge tu maksudnya apa? Okay. Dia kata harga berapa? Alah itu sama lah harga 30. Dan kita minta apa? Kita cakap apa? Kita kata uncle tak boleh murah ke? Kan kasih 15 lah. Tahu tak uncle cakap apa? Kan uncle cakap apa? Uncle cakap boleh tapi you ambil 3 pasang lah. Kan kalau ambil you 1 pasang nanti saya tak boleh makan lah. Ha, you ambil 3 pasang dan saya bagi you punya harga. Nampak tak? Dan ini kalau kat pasar malam tuan rupan. Contohlah kita rasa macam oh lah tu pasar malam biasa lah. So dia orang bukan dia orang. Okay sekarang kita pergi ke pavilion. Kita pergi ke pavilion butik LV, butik Dior. Kan? Butik LV, butik Dior. Okay? You beli memang barang ribu-ribu. Tak minta discount. Tapi apa you minta? Apa yang you minta? Tak perlu minta pun, air teh sampai. And apa yang dessert tu? Alah, yang warna pink-pink tu lupalah saya. Kan dessert sampai, kuih sampai, and cupcake sampai, semua sampai. Kenapa? Sebab memang orang suka. Faham tak? So itu je. Sekejap eh. Oh. Faham? Macaroon. Terima kasih. Macaroon. Terima kasih. Betul. Kau nampak tak? So tak kisahlah di mana pun anda berada. Kita sebagai seorang manusia kan, kita ni bukannya kita minta bukan sebab kita tak mampu. Cuma kalau tak minta tu lah yang bodoh. Apa? Okay. Faham eh? Ping-ping tu macaroon sir. Terima kasih. Pandai korang. Ni jalan lah kat sini ni. Okay. Alright. So itu saja aku untuk hari ni. Terima kasih pada semua orang yang hadir. Thank you so much. Dan semoga korang belajar sesuatu hari ni. Dan insyaAllah besok kita akan jumpa lagi. Okay. Alright. So itu sajalah. Yang baik semua datang dari Allah. Yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So kita. Oh. Dah. Itu dah paling bawah dah. Tak ada bawah lagi dah. Kan sebab dalam Islam pun ada cara tu. Alhamdulillah kafar. Okay. So kita tangguhkan sesi kita hari ni dengan tasbih kafarah dan surat al-as. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'udzu innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. So terima kasih 100 orang yang berada di TikTok. Lebih kurang 20 orang yang berada di Instagram. 9 orang yang berada di Telegram. InsyaAllah. Terima kasih so much. So setiap apa yang tuan-tuan buat, pastikan tuan-tuan niatkan kerana Ta'ala. Dan tuan-tuan kalau rasa macam dapat banyak manfaat daripada saya, jangan lupalah untuk share video ni banyak-banyak. Dan kalau nampaklah video saya kat mana-mana ke, ataupun mungkin tuan-tuan ada masa sekejap sekarang kan, masuk kat saya punya profile sekarang. Dan mungkin share ke, komen ke, follow ke. Alright. Dan kalau rasa lebih nak belajar lagi macam mana saya jaga account TikTok saya, macam mana saya buat content TikTok saya, okay, daftarlah untuk kelas Oktober. Okay, daftar untuk kelas Oktober. Dan ingat tuan-tuan, siapa-siapa yang dah pernah join kelas Silver sebelum ni, tolong daftar sekali lagi. Kenapa tau? Sebab ada cikgu baru, ada modul baru, dan ada 2 free gift and istimewa untuk para-para peserta kali ni. So repeat lah balik, join balik, RM59 saja untuk 2 hari punya kelas. 2 hari punya kelas. Nak kata basic tak basic sangat kan, nak kata advance tak advance sangat, just nice. RM59. Saya dah daftar kelas advance closing sir. Alhamdulillah. Nak tiru VC TikTok sir boleh. September dapat tak sir? September tak dapat. September dah penuh. So tolong sekarang Oktober. Siapa yang dah daftar September, daftar lagi.
Dan kenapa nak kena daftar lagi? Sebab Oktober kelasnya berbeza. Han, kelasnya berbeza. Saya pun baru perasan. Ha, baru diwar-warkan ada cikgu baru. Ada modul baru. King of Public Speaking. Dah boleh daftar ke sekarang? Boleh. Pergi ke Telegram saya. Kat situ nanti minta link. Dan pastikan kat bahagian nota ada nama. Kan masa kita isi nama, email, nombor telefon. Kat bahagian nota tu, tolong letak. Han, tolong letak Sedharma. Dah daftar September, nanti join lah Oktober. Betul. Saya tuan-puan, bukannya saya kata, alamak, September tak join lagi, nak daftar Oktober. Kalau Oktober tak ada kelas baru, saya tak suruh. Han, kalau Oktober, kalau tak ada kelas baru, saya tak suruh. Tapi sebab ada cikgu baru, ada modul baru. Itu yang saya rasa macam, yang dah daftar September, September lah. Nanti repeat lagi, insyaAllah. InsyaAllah lah, RM59 je. Dan kalau lah harga tu RM550, mungkin kita saya tak suruh lah repeat banyak kali, betul tak? Tapi RM59 untuk kelas 2 hari, insyaAllah lah. Okay, alright, so thank you so much. Dia dah namanya pakar closing, memang nak join lagi je. Minta maaf lah tuan-puan, saya share macam ni tau. Kadang-kadang apa yang saya buat, tuan-puan ikut dan follow je elok-elok. Sebab apa? Apa yang saya ajar, saya buat. Apa yang saya ajar, saya buat. Sebab tu kadang-kadang saya, satu yang saya pegang, saya hanya bawa produk yang terbaik je. Maksudnya produk dan kelas yang terbaik sahaja. Ni jalan kat sini ha tu. Okay, saya hanya bawa produk yang terbaik sahaja. So kalau produk terbaik tu maksudnya, kalau benda tu yang tak bagus, tak ada result, saya takkan promote. Dan saya jarang promote benda lain. Ini saya jujur dengan tuan-tuan dan puan. And sebab tu TikTok ni kenapa saya recommend join dengan Seed for Future, sebab kita antara group yang pertama. Mungkin ramai yang dah ada kelas TikTok sekarang ni kan, ramai Cikgu Mail, Syamel, Cikgu Fazli, banyaklah, ramailah kan. So Boski, mungkin ada yang percuma, ada yang percuma, ada yang berbayar. Tapi bagi saya, saya personally, saya nak semualah yang follow saya, macam mana saya mengajar setiap hari. Dan saya selesa dengan cikgu saya macam mana, saya nak kenalkan tuan-tuan dengan cikgu-cikgu saya. So kalau tuan-tuan rasa saya ni alhamdulillah lah kan, boleh mengajar tuan-tuan pasal closing. Dan ada lagi cikgu-cikgu yang mengajar saya pasal TikTok, ada yang cikgu-cikgu mengajar saya pasal content, ada yang mengajar saya tentang editing. So apa yang membentuk saya sekarang ini adalah cikgu-cikgu saya. InsyaAllah. So bagilah peluang kali ni dan masuk dalam grup Telegram, join untuk Oktober dan kita belajar. Okay, so insyaAllah. Alright, so saya Sedharma, your favorite closing specialist. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini. Sampai satu masa nanti, insyaAllah kita akan berjiran di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi merdeka. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tanggal 31, bulan 8, 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31, bulan 8, 57. Hari yang mulia, hari bahagia. Sambut dengan jiwa yang merdeka. Hari yang mulia, hari bahagia.
merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka 31 bulan 8, 57 hari mulia, negaraku merdeka. So, siapa yang melihat video ini, saya rasa doa ini mungkin untuk anda. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika aku betul layak untuk dapatkan apa yang aku perlu dapatkan untuk bulan ini, Ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan, jalan yang aku suka. Ya Allah, jika betullah aku layak untuk dapatkan apa yang aku perlukan untuk dapat bulan ini, Ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang mudah. Ya Allah, jika aku betul layak untuk dapat apa yang aku perlukan untuk bulan ini, Ya Allah, kau tunjukkan aku jalan yang kau redha. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. So, tolong sampaikan doa-doa ini pada semua sahabat kita dan guna sahabat ini yang beri semangat pada mereka. Terima kasih semua. Salam. So, siapa yang melihat video ini, saya rasa doa ini mungkin untuk anda. Okay? So, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika aku betul layak untuk dapatkan apa yang aku perlu dapatkan untuk bulan ini, Ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan, jalan yang aku suka. Ya Allah, jika betullah aku layak untuk dapatkan apa yang aku perlukan untuk dapat bulan ini, Ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang mudah. Ya Allah, jika aku betul layak untuk dapat apa yang aku perlukan untuk bulan ini, Ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang kau redha. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. 心中的梦想嘿 Tak kira mana ku tuju, apa yang mungkin berlaku, kita semua harus berganding bahu demi tanah ku, bayar darahku. Yang warna kita kan sama, tanah tumpahnya darahku bersama saudara saudariku. Tak kira mana ini suka guna stiker WhatsApp. So nak tak kalau korang kaya ajar macam mana nak buat stiker WhatsApp yang comel-comel, yang best-best, tak sampai jutaan. Alright gang, so sekarang dah save kan, dah install. Jangan lupa buka hari, waktu kita create, tekan kat gitu punya tu. Sekarang dia akan dapat macam ni lah. Faham eh? So tekan kat salah-salah gambar ni, open gallery, just one, dan pilih gambar yang kita nak. So kita ambil gambar ni. So macam mana nak elakkan background dia? Tekan smart select settle. Lepas tu biasa kan tiga-tiga kan ada ayat-ayat dia pula. Tekanlah kat atas ni. So kita letak jangan lupa senyum. Tagline. So nak letak lah. Okay, nampak tak? So kita save. Dah settle. So sekarang nak masukkan WhatsApp macam mana? Jangan lupa tekan kat awal. Ini suka guna stiker WhatsApp. So nak tak kalau korang saya ajar macam mana nak buat stiker WhatsApp yang comel-comel, yang best-best, tak sampai jutaan. Alright gang, so korang dah save kan, dah install. Jangan lupa buka hari, lepas kita create, tekan kat gitu punya tu. Sekarang dia akan dapat macam ni lah.